The Hottest Issues on the Hottest Celebrities. Halo dan selamat berjumpa di iSeleb, sajian berita seputar jagat selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Haifa Nafisa. Pasang surut kisah asmara para selebriti memang selalu asik untuk dikulik. Sebagian yang menyaksikan boleh jadi menjadikannya sebuah pelajaran. Sementara sebagian lainnya mungkin hanya ikut gregetan, tak sabar ingin berkomentar. Seperti halnya nasib suami Muzdalifah yang selalu saja mendapat komentar miring dari masyarakat. Disebut-sebut selama ini Fadel hanya numpang hidup pada sang istri. Merasa gerah dengan opini yang terlanjur tersebar di masyarakat, Muzdalifah pun angkat bicara. Lantas benarkah janda Nasar tak pernah dinafkahi secara materi selama ini? Berikut kisahnya. Pernikahan sejatinya adalah komitmen menerima segala kekurangan, sebuah pengertian dan pemakluman yang tulus demi sebuah jalan yang mulus. Ya, menikah adalah langkah sebuah penerimaan. Proses berjalan dari yang tidak ada menjadi hal yang seakan-akan sempurna. Selanjutnya, double date Raffi Nagita dan Atta Aurel di bak jatuh dan tertimpa tangga. Setelah menjalani masa tahanan, kini Ray harus dihadapkan dengan badai perceraian. Tragis memang buntut dari kasus bau ikan asin ini. Bermula dari sebuah kata yang konon tak disengaja namun berakhir dengan nelangsa. Let's move to another story. Dua pasangan selebriti yang tengah menjadi sorotan, Raffi Nagita dan Atta Aurel melakukan kencan bersama di lapangan futsal. Pada kesempatan ini, baik Gigi maupun Aurel mendapatkan tantangan dari para pria, yaitu Atta dan Raffi Ahmad. Seperti apa potret keseruan kedua pasangan ini? Ini dia. Tak hanya setia menemani dalam perjalanan, seorang pasangan juga harus menjadi teman jika dibutuhkan. Menyelami pribadi dengan mencoba apa yang disuka oleh pasangan kita. Ya, dalam proses untuk saling mendekatkan, sejatinya banyak pelajaran. Dari mulai berbagi soal hobi hingga berbagi energi cinta kasih. Selanjutnya, Gempita Naura Martin ikut lomba 17-an. Demikian tadi ragam kisah selebriti yang terangkum dalam iSeleb. Kita akan kembali Senin di jam yang sama, hanya di iNews. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Haifa Nafisa, let's goyang iSeleb. Bye-bye.